Pemirsa, Anda mencari hidangan takjil istimewa untuk berbuka puasa di Denpasar. Nah, Anda wajib mencoba kelezatan mie mamak, hidangan khas Malaysia yang satu ini. Kerap ramai diburu pembeli, penjual mie mamak dalam sehari mampu menghabiskan sekitar 15 kg mie. Mama ini istilahnya macam satu orang India hijrah apa mengungsi ke Malaysia, kemudian terjadilah ada campur lah, kalau macam ini dikari, kalau India lagi di mama. Info dari ibu sih ada rame-rame dagang mie Malaysia katanya, ya udah deh cobain deh sekarang gitu. Terus sih penasaran aja sih, kayaknya enak, unik sih dari cara masaknya, terus bumbunya kari juga kayaknya enak deh. Kalau mie sama kari tuh kayaknya enak deh dipadukan jadi satu. Penasaran mencoba mie mamak khas Malaysia ini? Cukup dengan Rp20.000 per porsi, Anda sudah bisa merasakan lezat mie kari dengan baluran bumbu rempah yang menggoyang lidah. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan.